Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Laksmi Dewanti, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengucapkan Dirgahayu Manggala Agni ke-20. Manggala Agni yang kita banggakan, teruslah bekerja, berbakti untuk negeri, mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mewujudkan langit biru tanpa kabut asap. Manggala Agni adalah patriot yang tanpa kenal lelah bekerja dan berbakti untuk bangsa dan negara Indonesia. Semangat dua dekade mengabdi untuk negeri. Manggala Agni, jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari jadi Manggala Agni yang ke-20. Semoga memasuki usia dewasa ke-20 ini membuat Manggala Agni semakin berjaya, semakin mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dan menjadi mitra strategis untuk daerah, bahkan untuk regional, dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sehingga tidak ada lagi gangguan asap yang mengganggu penerbangan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta di sisi lain ekonomi semakin kuat dan bertumbuh, mewujudkan langit biru bebas asap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Rahmawati, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengucapkan Dirgahayu Manggala Agni ke-20. Manggala Agni yang kami banggakan, teruslah bekerja, berbakti untuk negeri, mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mewujudkan langit biru bebas asap. Manggala Agni adalah patriot yang tanpa kenal lelah bekerja dan berbakti untuk bangsa dan negara Indonesia. Semangat dua dekade mengabdi untuk negeri. Jaya, jaya, jayalah Manggala Agni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Sri Tantri Arundhati, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, mengucapkan Dirgahayu Manggala Agni ke-20. Manggala Agni yang kami banggakan, teruslah bekerja, berbakti untuk negeri, mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mewujudkan langit biru tanpa kabut asap. Manggala Agni adalah patriot yang tanpa kenal lelah bekerja dan berbakti untuk bangsa dan negara Indonesia. Semangat dua dekade mengabdi untuk negeri. Jayalah Manggala Agni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya mengucapkan Dirgahayu Manggala Agni ke-20. Manggala Agni yang kami banggakan, teruslah bekerja, berbakti untuk negeri, mewujudkan langit biru tanpa kabut asap. Manggala Agni adalah patriot dengan tanpa kenal lelah bekerja dan berbakti untuk bangsa dan negara Indonesia. Semangat dua dekade pengabdian untuk negeri. Jayalah Manggala Agni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wahyu Marjaka, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, mengucapkan Dirgahayu Manggala Agni ke-20. Manggala Agni yang kami banggakan, teruslah bekerja, berbakti untuk negeri, mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mewujudkan langit biru tanpa kabut asap. Manggala Agni adalah patriot yang tanpa kenal lelah bekerja dan berbakti
untuk bangsa dan negara Indonesia. Semangat dua dekade untuk mengabdi negeri. Jaya, jaya, jayalah terus Manggala Agni. Saya Basar Makulang, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Manggala Agni. Semangatmu, waktimu dan kerjamu membawa wujud nyata padamnya api yang membakar hutan dan tanah. Sesulit apapun yang kita hadapi, bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi harus kita atasi dan tuntaskan. Yakinlah, Tuhan bersama kita semua. Dan di depan sana akan ada sebuah mutiara yang tak lama lagi menjadi milik kita semua. Manggala Agni, semangat dua dekade mengabdi untuk negeri. Manggala Agni, patriot Indonesia. Jaya, jaya, jaya.